Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa an Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhu ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu hasanah wa talabahu ibadah wa mudzakaratahu tasbih wal bahtha anhu jihadun wa badlahu kurbah wa ta'limahu liman la ya'lamuhu sadaqah. Wa qala al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu 'aliman mu'allim yud'a kabiran fi malakutis sama'. Wa qala Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu arfa'un nasi indallahi manzilatan man kana bainallahi wa bainahu wa baina ibadihi wa hum al-anbiya wal ulama. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Waghfir lana fil akhirah wal ula wa adhi husna qalbina fid dunya wal akhirah. Nawaitu ta'alum wa ta'alim wa naf wa al-intifa' wa al-mudhakarata wa al-tadhkir wa al-ifadata wa al-istifadah wa al-hath ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa al-du'a ila al-huda wa al-dilala ala al-khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allahi ta'ala. Melanjutkan pembahasan di pertemuan yang lalu sampai dikatakan oleh sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata ta'allamu al-ilma, ta'allamu belajarlah, al-ilma ilmu, pelajarilah ilmu. Mempelajari itu berarti mencari. Mencari dari orang yang mengerti. Mencari dari orang yang faham. Bukan hanya sekedar mengerti dan faham, tapi mereka memiliki sanad, rantaian keilmuan dari guru ke guru sampai pada sumbernya yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mempelajari ilmu tanpa guru, kesalahannya banyak. Baik salah dalam membaca atau salah dalam mengerti alias salah paham. Dan itu mengakibatkan fatal. Sehingga para ulama berkata, man kana syaikhuhu kitabuh fasyaikhuhu syaitan. Kalau ada orang berguru dengan kitab, berarti dia hanya membaca. Punya buku, dia membaca. Apalagi kalau buku itu dari bahasa Arab, dia membaca terjemahannya. Aslinya bahasa Arab, diterjemahkan, dibaca, semua orang bisa membaca. Tapi yang dibaca itu perlu difahami. Lah di dalam memahami itu perlu guru. Saya mau tanya nih, ini pelajaran sekolah aja, pelajaran sekolah. Suruh baca, bisa. Tapi coba suruh nerangkan. Ada yang bisa diterangkan olehnya dari apa yang dia baca, tapi dia enggak ngerti. Benar atau salahnya dia enggak tahu. Tapi dia bisa menjelaskan menurut paham yang dia miliki. Tapi benar atau tidaknya dia enggak tahu. Ada dari apa yang dia baca dia enggak mengerti. Maksudnya apa? Sehingga dia menjelaskan pun enggak bisa.
Berarti apa? Ketika dia membaca, bisa menjelaskan menurut fahamnya dia, akan tapi dia tidak mengetahui bahwa itu benar atau salah, kemudian menjadi pegangannya, kira-kira dia berpegang dengan yang salah atau berpegang dengan yang benar? Berarti apa? Ragu kan? Ragu. Lah kalau keraguan dia pegang, dia kuati, dia jadikan andalan, salah, sangat salah. Karena ilmu itu butuh kepastian, bukan ngambang. Dalam pembahasan ilmu itu kalau ngambang, mereka bukan berhenti mencari. Supaya apa? Enggak ngambang. Supaya ketemu hukumnya. Enggak terus ngambang. Lah sama, ini perlu belajar. Bukan hanya membaca. Kalau sudah membaca tok, maka gurunya dia setan. Gurunya setan. Setan yang membuat ia memahami sesuatu yang tidak benar atau sesuatu yang bertentangan dengan semestinya. Makanya perlu membaca, belajar dari seorang guru. Bukan semua orang yang mengerti bisa dijadikan guru. Kenapa? Bisa jadi dia tidak memiliki sanad keilmuan, sehingga ia hanya mengerti, faham, bisa menjelaskan lewat membaca juga. Nah kalau guru yang kita jadikan itu tidak pernah belajar kepada seorang guru, yang gurunya itu belajar dari seorang guru dan sambung kepada Nabi Muhammad SAW, maka itu membahayakan, menyesatkan nanti. Karena jangan dilihat bagusnya cara penyampaian. Selama ini saya hadir taklim, pengajian, kajian, itu tidak pernah semudah ini di dalam memahami misalnya. Faham benar atau faham yang salah ini? Kamu cuma merasa plong dengan penjelasan orang tersebut, tapi orang tersebut sebetulnya enggak punya guru. Atau punya guru, gurunya sama dengan dia. Kalau diurut tidak sambung sanad keilmuannya. Ini banyak loh. Bukan sedikit, banyak. Makanya jangan tertipu dengan pakaian atau cara penyampaian. Ada orang yang alim tapi cara penyampaiannya kurang bagus. Kurang bagus cara penyampaiannya. Sulit dimengerti terkadang cara penyampaiannya, tapi enggak menyesatkan. Kenapa? Karena memiliki sanad keilmuan. Mungkin yang belajar dari dia agak bingung dalam memahami gitu aja. Tapi enggak menyesatkan. Daripada orang yang hanya penampilannya atau cara penyampaiannya bagus, indah, akan tetapi menyesatkan. Faham ini ya? Nah, karena itu pelajari dari guru yang memiliki sambung sanad keilmuannya kepada Rasulullah SAW. Lah kita diperintahkan oleh sahabat Mu'adz, ta'allamu, pelajari ya al-ilma, ilmu. Kenapa kita diperintahkan untuk mempelajari ilmu? Fa'inna ta'allumahu hasanah. Mempelajari ilmu, mencari ilmu itu adalah hasanah, kebaikan. Kebaikan. Itu jelas. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk kita kerjakan, itu adalah kebaikan. Termasuk mencari ilmu. Diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan perintahnya Nabi dalam mencari ilmu bukan dalam satu hadis,
tapi banyak hadis yang umum aja yang kita ketahui, utlubul ilma walau bisin, atau utlubil ilma minal mahad ilal lahad, dan yang lain sebagainya, perintah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, belum hadis-hadis yang lain. Allah pun menegaskan dalam Al-Qur'an keutamaan, kemuliaan orang-orang yang berilmu. Secara tidak langsung Allah mengatakan, jadilah kamu orang yang berilmu atau mencari ilmu selain beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu kan support dari Allah. Tuh, yang beriman dan berilmu diangkat oleh Allah derajatnya. Dari yang hanya sekedar beriman tapi tidak memiliki ilmu. Dia beriman tapi tidak memiliki ilmu. Tapi beriman dan memiliki ilmu diangkat derajat. Support dari Allah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan apa? Raja'u ilahim yunjiru gamam. Apa itu? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Lihat tafaqahu fid dini. Thumma yundiru wal yundiru gamahum idha raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Itu perintah dari Allah. Jadilah satu orang dari satu kelompok atau satu orang dari satu dusun atau satu desa keluar. Untuk apa? Untuk mempelajari ilmu agama. Tujuannya mengajarkan kepada mereka yang benar, menghalangi yang buruk ketika kembali. Belajar keluar, kembali ajarkan. Ini baik, lakukan. Ini buruk, tinggalkan. Yang baik disupport, ayo kita kerjakan bareng-bareng. Oh, yang buruk, ayo kita tinggalkan. Kan gitu. Nah, itu perintah. Perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti karena itu adalah perintah, maka itu adalah kebaikan. Karena itu katanya sahabat Mu'ad, fa inna ta'allumahu hasanah. Mempelajari, mencari ilmu itu adalah hasanah, kebaikan. Kemudian watalabahu ibadah, mencarinya sebuah ibadah. Mencari ilmu ibadah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hasil dalam mencari ilmu, balasan dari Allah dalam mencari ilmu apa? Surga. Itu hasil dari setiap ibadah. Ibadah apapun kalau kita lakukan bisa membuat kita mendapatkan surga. Sholat, sedekah, puasa, haji, zakat dan lain sebagainya membuat kita mendapatkan surga, termasuk mencari ilmu. Mencari ilmu itu adalah ibadah. Mencari ilmu bukan hanya memahami, mencarinya adalah ibadah. Mencari dari tempat ke tempat, dari rumah ke rumah, dari majelis ke majelis, dari guru ke guru, itu adalah ibadah. Datang ke sana mencari ilmu di sana, datang ke sini mencari ilmu di sini, ibadah. Karena itu memiliki kemuliaan sebagaimana kalau kita berangkat ke masjid. Kita berangkat ke masjid, per langkah dicatat ibadah, catat kebaikan, dihapus keburukan, diangkat derajatnya. Angkat derajatnya. Nah, ibadah. Faham ya? Ibadah. Apalagi di bulan Ramadan.
bukan malah melempem. Sahur, salat subuh, jam 10 zuhur, Allahu Akbar. Asar, jam berapa? Satu-satu, seger, ngabuburit, cari makanan, cari minuman, blab blab blab, wah, bayang maghrib, full weten, terawih, hari terawih ada nisa, akhirnya tak kuat ngeleset ambil telak TV, tak terawih dah. Nanti dia puasa turut tok, tidurnya orang puasa kan ibadah. Al-Quran tak dibaca, tak hatam. Kalau tidurnya orang puasa ibadah, ya mulai biar para aulia turut tok. Lapo tangi, lapo maca Quran, turut tok ae. Sayyidina Aisyah 60 hataman Ramadan. Imam Syafi'i 60 hataman dalam bulan Ramadan. Tidak ada yang alasan tidurnya kan ibadah, tidak ada yang alasan. Imam Syafi'i fikih ditinggalkan Al-Quran. Imam Bukhari hadis ditinggalkan Al-Quran kalau sudah bulan Ramadan. Tidak ada yang alasan tidur ibadah itu, tidak ada. Ya kita aja karena malas, alasannya tidur itu adalah ibadah di saat Ramadan. Ini salah, ini keliru, membenarkan dirinya dengan apa hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu menggambarkan saja kalau tidurnya bernilai ibadah, apalagi ibadahnya. Kalau tidurnya bisa bernilai ibadah, apalagi ibadahnya. Berarti jangan kita kemudian tidurnya aja, bukan ibadahnya, ini salah. Coba kita baca sejarah para sahabat Nabi, para tabi'in kalau bulan Ramadan. Bahkan di antara mereka itu yang tidurnya hanya sesaat. Kalau sudah Ramadan itu tidurnya hanya sesaat. Banyak apa? Banyak meleknya. Untuk apa? Al-Quran. Ilmu khususnya 10 terakhir. Khususnya itu seperti itu. Kalau kita kan enggak, tidurnya masya Allah tambah. Malamnya dikurangi tidurnya, awane nambah dobel-dobel. Tidur, puas. Malamnya alasan mambengi turune kebengen. Nah, ini salah. Nah, makanya dalam Ramadan mencari ilmu pahalanya besar. Semakin besar pahalanya karena kebaikan berlipat ganda. Makanya mencari ilmu sudah bernilai ibadah, apalagi kalau kita lakukan pada bulan Ramadan. Wa mudzakaratuhu tasbih. Nah, mudzakarah saling mengingat, berdiskusi, ya, ngobrol dengan temannya tentang ilmu, gimana ya kalau masalah seperti ini nanti gimana nih. Ya, mudzakarah itu terhitung tasbih, mendapatkan pahala bertasbih. Kita ketahui pahala bertasbih apa? Hah? Katanya Rasulullah. Hah? Apa? Apa tasbih? Mil'al tamla'ul mizan. Bisa memenuhi timbangan kebaikan.
memenuhi timbangan kebaikan. Dan tasbih itu diperintahkan oleh Allah. Fasabbih bil asyi wal isyraq atau fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Diperintahkan oleh Allah untuk kita bertasbih. Lah ketika kita mudzakara membahas tentang ilmu, berdiskusi atau saling mengingatkan ya, dalam pembahasan dan sebagainya, itu memiliki pahala tasbih. Selain dengan itu ilmu menjadi hidup, hidupnya ilmu dengan itu. Kalau kita hanya belajar dari guru mendengarkan gini, kita dapat faedah, kita tulis, ya dapat kita ilmu, tapi kurang hidup. Hidupnya apa? Dengan itu. Gimana kalau seperti ini? Atau kalau gini gimana? Nah, ada lewat pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, itu hidup. Hidup. Kalau diam tok, ngrungokno tok. Ada pertanyaan. Yang tanya yang aktif satu orang tok. Lihat ini dong, sing takok. Antara paham atau merasa sudah mengerti atau hadirnya wong itu ininya pikirannya berhenti wis mandek atau keliling nang kono kene ini ndak. Hidupnya itu dengan seperti itu, hayatul ilmi mudzakaratuhu, hidupnya ilmu itu dengan mudzakaro. Ini bukan debat ya, bukan debat, diskusi. Gimana kalau seperti ini? Gimana kalau seperti itu? Ada enggak ini nasnya? Nah, itu hidup ilmu. Nah, seperti itu memiliki atau mendapatkan pahala tasbih. Kemudian wal bahth anhu jihad. Membahas tentang ilmu itu jihad. Bahth ini mencari ya. Bukan kalau mencari ilmu kan kita cuma datang ke sana. Kalau bahth anil ilm itu berarti kita mencari. Misalnya ada satu permasalahan, kemudian kita mencari, meneliti. Nah ini bahth anil ilm. Ini lebih besar dari sekedar keluar untuk mencari dari rumah ke sini. Ini namanya talabul ilm, bukan bahth anil ilm. Tapi kalau bahasan alim-ilim ini tuh penelitian. Jadi ada satu permasalahan, kita belum menemukan jawabannya. Kita cari dari satu kitab ke kitab yang lain jawaban masalah tersebut. Itu bahas anil ilim. Lalu itu kan butuh konsentrasi, butuh fokus, dan butuh mencari dari kitab ke kitab. Terkadang dalam kitab ini ada kurang sempurna, dalam kitab ini ada sempurna. Kemudian bagaimana dia mengambil keputusan dari apa yang dia baca dari kitab ke kitab tadi itu untuk menjadi jawaban. Ini namanya bahth. Lah seperti ini biasanya tidak mudah, butuh waktu lama. Nah, butuh waktu lama, bukan butuh waktu cepat, tapi butuh waktu lama. Nah, seperti itu yang terjadi, akhirnya keluar fatwa. Nah, ini kalau di luar ya, bukan di Indonesia, kalau di luar. Itu ada pertanyaan yang disampaikan kepada para mufti, kemudian kalau pertanyaan itu memang butuh bahas, mereka bahas. Seperti Habib Ali Masyhur, sebagaimana diceritakan di saat beliau meninggal, Habib Ali Masyhur itu menambahkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Dar Ifta. Waktunya sudah ditentukan hari Sabtu dan Rabu kalau enggak salah. Itu kumpul para mufti untuk membahas. Nah, membahas, mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Itu Habib Ali Masyhur gak puas dengan dua hari itu, menambahkan untuk dirinya sendiri, bukan untuk para mufti yang lain, untuk dirinya sendiri.
Jadi ditampung pertanyaan-pertanyaan, dicari sama beliau, tapi nanti itu pun menjadi penyampaian kepada yang lain. Jadi beliau datang ke seperti kantornya gitu, datang ke situ, melihat, mencari, kemudian itu disampaikan kepada yang lain. Seperti ini jawabannya, gimana? Kalau para mufti itu sepakat, akhirnya akan menjadikan hukum sudah. Ini namanya bahas jihad. Itu jihad. Menggunakan ini lebih daripada hanya sekedar mencari. Wabadlahu gurbah. Mengorbankan diri untuk mencari atau untuk membahas, itu ada gurbah. Cara mendekatkan diri kepada Allah atau untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencari ilmu, membahas ilmu, itu cara mendekatkan diri kepada Allah. Jadi jangan ente kira datang ke sini cuma hadir majelis gitu aja dapat ilmu pulang, enggak. Apa yang ente lakukan ini dalam mencari ilmu itu adalah gurbah, cara mendekatkan diri kepada Allah. Setiap langkah kebaikan atau terhitung ibadah, setiap langkah. Berarti mau tidak mau dengan tambahnya kebaikan, tambahnya ketaatan atau ibadah, itu menambahkan dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu shadaqah. Mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak mengetahuinya itu shadaqah. Orang yang enggak tahu kita ajari sehingga ia tahu, itu terhitung pahala sedekah. Ya, sebagaimana katanya Rasulullah, tasaddaqu walau bisikri bisikri tamrah fa illam ya fa illam tajidhu ya fa bikalimatin thayyibah. Maka jika kamu tidak memiliki sik tamrah tadi itu, fa bikalimatin thayyibah, kalimat thayyibah, kalimat yang baik, kalimat yang bagus. Dan seperti kalimat yang bagus apa? Mengajarkan ilmu. Itu memiliki pahala sedekah. Enggak punya duit untuk sedekah, untuk fuqara'ul masakin, untuk anak yatim, ya, dan yang lain sebagainya. Enggak punya duit, ya ajarkan orang-orang yang tidak mengetahui supaya mengetahui, yang enggak paham supaya paham, yang enggak mengerti supaya mengerti. Itu mendapatkan pahala sedekah. Kemudian katanya Fudhal bin Iyad radhiyallahu anhu, Imam Fudhal bin Iyad berkata, alimun muallimun yud'a kabiran fi malakuti sama. Katanya Imam Fudhal bin Iyad, orang alim yang mengajar, alim muallim, bukan hanya alim tapi ghairu muallim, ini alim muallim. Ada orang alim tapi enggak muallim, enggak mengajar. Ada orang alim yang muallim mengajar. Lah orang alim yang muallim yang mengajar, yud'a kabiran fi malakuti sama, akan diseruhkan adalah orang besar. Fi malakuti sama atau orang yang mulia, fi malakuti sama di kerajaan langit. Nah, jadi di langit orang yang alim muallim, yang alim mengajar itu tokoh, orang besar, orang terpandang di kerajaan langit, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Isa. Nah, man alima wa amila wa allama yud'a aziman fi malakutis sama. Orang yang mengerti, mengamalkan apa yang dia tahu, wa allama dan mengajarkan apa yang dia tahu, jadi bukan hanya mengamalkan tapi juga mengajarkan, yud'a aziman, diserukan dia orang yang agung, orang yang agung, orang yang mulia, orang yang istimewa. Di mana? Fi malakutis sama, di kerajaan langit. Bukan di bumi,
bukan di dunia tapi di kerajaan langit. Lah itu nempel abadi. Keagungannya, kemuliaannya selalu akan bersamanya, tidak akan pernah lepas. Tapi kalau di dunia selama menjabat, setelahnya ya sudah enggak. Paham ya? Sudah enggak mantan. Ya, presiden kalau sudah enggak menjabat, mantan presiden. Penjagaannya ya berbeda dengan saat menjadi presiden. Ya, paham ini ya? Nah, sama dengan titel apapun, tapi kalau dia di langit, aziman selalu selama-lamanya. Ya, selama-lamanya menjadi aziman fi malakutis sama. Ghala Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu, arfa'un nas indallahi manzilatan man kana bainallahi wa bain ibadi wa humul anbiya wal ulama. Paling tingginya derajat atau kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu para nabi dan para ulama. Nah, paling tingginya kedudukan antara Allah dan hambanya yaitu al-anbiya wal ulama, bukan para malaikat tapi al-anbiya, para nabi. Para nabi itu dari manusia sebagaimana kita ketahui. Selain para nabi, al-ulama, ulama. Nah, ini lebih tinggi kedudukannya dari para malaikat. Nah, kalau nabi jelas. Kenapa lebih tinggi dari malaikat? Karena para nabi selain mereka maksum, kebaikan, ketaatan terus bertambah dari mereka. Sehingga apa? Terus meningkat dan meningkat. Malaikat kalah. Al-ulama, ulama bukan maksum. Al-ulama bukan maksum, bisa melakukan dosa. Tapi kalau ulama al-amilun yang mengamalkan, mereka terus berusaha menghindar, menjauh dari dosa dengan mengalahkan nafsu dan syahwatnya. Mengalahkan nafsu dan syahwatnya, dilawan, sehingga kebaikan banyak dikerjakan, kemaksiatan selalu ditinggalkan, dijauhi, dihindari. Sehingga kebaikannya bertambah, keburukannya itu menurun atau berkurang. Dengan bertambahnya kebaikan menjadikan dia orang yang tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tinggi dia, tinggi, semakin tinggi semakin tinggi. Apalagi kalau dia mengajar dan apa yang diajarkan itu diamalkan dan diamalkan oleh setelahnya dan seterusnya, terus meningkat dan meningkat dan meningkat. Sebagaimana para sahabat dikatakan, kalaupun ia bersedekah hanya dengan sesuatu yang kecil, dan kita bersedekah dengan gunung emas, apa yang disedekahkan sahabat itu pahalanya lebih besar. Sama juga dengan apa di beberapa pertemuan yang lalu tentang hadis la hijrata ba'dal fatah. Kemuliaan hijrah setelah Fathah Mekah itu tidak sama dengan kemuliaan sebelum Fathah Mekah. Kenapa? Karena sebelum Fathah Mekah pengorbanannya lebih sulit, lebih berat daripada setelah Fathah Mekah. Gampangannya dakwah orang sekarang dengan orang dulu. Orang sekarang enak, pesawat sampai, tiketnya dibelikan, kemudian di sana disambut, makanannya enak. Dengan orang dulu, biaya sendiri, kemudian naik perahu, naik kapal, bukan pesawat, kapal. Kemudian kadang berhari-hari atau berbulan-bulan, kemudian enggak ada yang nyambut di sana, mereka datang dari tempat ke tempat dan lain sebagainya. Oh, enggak sama kemuliaan keistimewaannya. Dan sekarang kan enak tok diundang berangkat naik mobil ASEAN. Di mobil yo iso turu sak ngoroke.
Mari ngono sampai oh, disambut kasih hidangan makanan, no? Kadang diistirahatkan di rumah yang mewah atau hotel, lu enak sekarang daripada lu, makanya nggak sama. Makanya sahabat sedekahnya kecil, tapi kemuliaannya lebih besar dari orang yang bersedekah walaupun sebesar gunung emas. Paham ini ya? Ya. Seperti itu pula para ulama meningkat. Makanya derajat yang paling tinggi setelah para nabi adalah al-ulama. Seperti yang difirmankan oleh Allah, minan nabiyina wasiddiqin. Minan nabiyin wasiddiqin. Siddiqin itu mereka aulia al-ulama. Mereka ulama al-aulia, ulama yang menjadi aulia. Itu siddiqin. Baru selain mereka asyuhada salihin. Syuhada belum tentu alim, belum tentu wali. Begitu juga as-salihin. Ya. Tapi kalau sudah siddiqin, itu selain ulama mereka juga aulia. Karena itu disebutkan setelah apa? Nabiyin. Ya, setelah nabiyin. Nah, itu dua. Yang tinggi derajatnya di sisi Allah al-anbiya wal ulama. Allahu a'lam.